Halo semua, kali ini SML UMKM Center kedatangan tamu yang membawa sumbangan kain perca. Nah, boleh perkenalan diri dulu sebelumnya? Oke, saya Ninik dari Bank Sampah Puspita. Hari ini saya membawa kain-kain perca, kemudian ada renda-renda, kemudian ada pokoknya macam-macam deh kain ya, cukup yang banyak bisa sekali ya Bu ya. Bisa ini, pakaian kainnya pribadi atau dari kumpulan komunitas? Dikumpulin dari komunitas. Oh, kumpulan dari komunitas. Ya. Oke. Okay. Bu, boleh tahu nggak nih, Bu? Ibu nyumbangin sebanyak ini kain-kain perca dan juga renda-renda, segala macam dari komunitas Bank Sampah Puspita Lokal ya, Bu ya? Khususnya ya, Bu ya? Tujuannya nih, Bu, disumbangkan ke SML UMKM Center-nya apa ya, Bu ya? Ya, saya dengar dari Ibu Mega bahwa dari UMKM ini, kain-kain perca ini bisa dimanfaatkan lebih lagi, ya, gitu. Jadi saya kumpulkan dari warga untuk mengumpulkan kain-kain perca ini untuk sama-sama disumbangkan ke UMKM. Oke, betul Bu. Emang ini sebagian barang-barang kain perca dan yang lainnya kita akan manfaatkan untuk program yang namanya pelatihan UMKM disabilitas, di mana nanti barang-barang ini akan dikirimkan, terus nanti kita akan mengadakan pelatihan pembuatan barang mulai dari apron, terus ada apa lagi namanya yang tatakan gelas, coaster, betul. Itu nanti mereka akan dilatih secara online dan didampingin langsung oleh orang tuanya, begitu. Iya, bagus sekali. Mungkin Bu ada kesan-pesan nih Bu atau buat nyemangatin teman-teman disabilitas kita yang masuk di binaan kita. Iya. Ini dari kain perca-perca yang disumbangkan ini, saya merasa senang sekali karena bisa dimanfaatkan oleh adik-adik dari disabilitas. Betul. Untuk dimanfaatkan lebih lagi, sehingga adik-adik dari disabilitas ini bisa berkarya lebih lagi dan juga di samping itu menambah nilai ekonomi untuk penghasilan. Betul, betul sekali. Jadi untuk adik-adik disabilitas tetap semangat, semangat. Semakin banyak lagi karya-karya yang dihasilkan. Buat teman-teman disabilitas tetap semangat, ayo terus berkarya. Terima kasih banyak Bu Wiwi dan juga dari komunitas Bank Sampah Puspita Loka yang sudah mau menyumbangkan banyak kain perca ini, Bu. Iya. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Terima kasih. Oke, cukup sekian dari saya. Dadah.